Yo, Siki Poi, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Anone Poi. Dan di video kali ini, gue bakalan coba buat ngegacha lagi. Tapi, ya tentunya bukan pakai akun gue sendiri. Karena kemarin kalian udah lihat kan, kalau akun gue sendiri itu udah jatuh miskin. Wisdom Cube sampai 0 dan koinnya juga di bawah 10.000. Jadi, nggak memungkinkan buat ngegacha di akun gue sendiri. Ya, jadi di video ini, gue dikasih pinjem akun oleh seseorang. Jadi ada dua akun yang bakalan gue gacain. Tapi sebelum gue mulai videonya, putar dulu intronya. Oke, nggak usah kebanyakan bacot, langsung aja gue bakalan mulai gacanya. Nah, ini skinnya si Ark Royal. Skin OAT-nya cukup bagus juga ya. Oke, gue bakalan coba buat... Anjir! Ini gue baru login loh. Gue belum cek build-nya dan... Anjir! 834 Wisdom Cube! Bener-bener... Aduh, ini ngumpulin berapa lama ya? Kaget gue lihat Wisdom Cube-nya sebanyak ini. Tapi untuk koinnya cuma 65.000, jadi ya cukup buat 40 kali pull. Ini kalau koinnya, kalau Wisdom Cube-nya itu bisa ditransfer, bakalan gue ambil ini Wisdom Cube-nya. Gue kirim ke akun gue sendiri. Oke, jadi untuk yang punya akun ini, yaitu pengen si Reno. Jadi ya, moga aja gue bakalan dapetin si Reno. Buat rasa terima kasih karena udah pinjemin akun dia buat gue bikin konten. Oke, untuk quick finishernya juga 700 loh. Anjir, gue heran ini orang-orang yang bisa ngumpulin sebanyak ini tuh, dia nggak ngegacha atau gimana? Seumur-umur gue belum pernah ngumpulin Wisdom Cube atau quick finisher sebanyak ini sih. Gila sumpah. Oke, dapat apaan? Dapat Portland. Portland 2 kali. Oke, unicorn. Portland lagi, dapat si Ken, dapat si Yopton. Ya, untuk 10 kali pull pertama gue pikir ampas sih. Aduh, full lagi. Oke, bentar ya. I'm honey. Ya udah gue bersihin tadi beberapa. Dan ternyata slot kapalnya itu sempit banget. Dan semua kapalnya itu dikunci, jadi gue nggak bisa asal ngeretire atau nge-enchant kapalnya. Gue buka dulu yang dua ini. Dan isinya... Oke, kayaknya ampas. Beneran ampas loh. Ya, lanjut aja. 20 kali pull. Oke, ini 29 menit kayaknya dapat si Copper deng. Nah, beneran kan? Ya lumayan lah, WSS aja. Soalnya yang punya akun ini tuh belum punya si Copper, jadi bakalan gue lock aja. Nah, dapat Interpret. Aduh, padahal pengennya si Reno tapi yang keluar malah si Interpret. Gak apa-apa deh, lumayan. Langsung aja gue skip. Dan ternyata ampas lagi. Oke, lanjut. Masih bisa ngegacha lagi untuk pull yang ke-30. Apakah bakalan dapet si Reno atau enggak? Ya semoga sih, gue berharap ya dapet lah. Biar yang punya akun ini seneng mendapat si Copper lagi. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini gacha gue agak ampas ya. Sejak event collab kemarin, entah kenapa gacha gue makin ampas. Gue buang lagi karena slotnya udah penuh. Dan ini 10 kali pull yang terakhir karena koinnya kurang.
Apakah di 40 kali pull ini gue bakalan dikasih si Reno atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim, dapet si Reno dong. Ayo Yostar, kasih Reno satu aja please. Aduh, gacha gue bener-bener bau banget loh. Nah, dapet si Reno akhirnya. Nice. Oke, dapet juga seperti yang diinginkan oleh yang punya akun ini, dapet si Reno. Ya cukup satu aja. Makasih banget Yostar udah dikasih. Aduh, gue seneng banget sumpah. Gacain akun orang dan ya dapet karakter yang dia pengen. Ya walaupun habis 80 wisdom cube cukup banyak demi satu kapal SSR si Reno. Nice banget. Oke, pas banget ini 40 kali pull di pull yang terakhir dan dikasih kapal yang dia pengen. Makasih juga ini udah minjemin akunnya, jadi gue bisa bikin konten buat ngisi kekosongan konten di channel YouTube gue. Lanjut untuk akun yang kedua. I'm hungry. Oke, gue udah di akun yang kedua yang bakal gue gacain. Dan untuk pemilik akun ini, dia pengen si Bremerton. Ya walaupun si Bremerton itu rate-nya cuma 0,5% dan dia bisa didapetin dari drop map ataupun beli di shop. Dan ini mungkin bakalan susah sih, susah banget. 0,5%, aduh. Yang 2,5% aja, 2% aja susah banget, apalagi yang 0,5. Ya tapi masih optimis lah gue buat dapetin ini. Oke, untuk 10 kali pull yang pertama, apakah bakalan langsung dikasih? Oke, ternyata docknya full. Bentar, gue beres-beres dulu. Jadi ternyata pemilik akun ini itu sama kayak pemilik akun sebelumnya. Dia ngunci semua kapal-kapalnya dan sisa slot kapalnya itu sedikit banget. Ini cuma sisa 10 doang. Jadi mau nggak mau ya gue bakalan sering ngebersihin slot kapalnya biar cukup. Jadi untuk 4 kapal terakhir untuk oke, dapat si Cooper. Lumayan, ternyata dia belum punya juga. Ya, bakalan gue lock aja. Dan di 10 pull pertama cuma dapat si Cooper doang. Oke, nggak masalah. Dan ini sisa 10 kali pull lagi. Apakah bakal dikasih si Bremerton atau enggak? Bentar, gue bersihin dulu. Gue udah bersihin dan langsung aja gue bakalan buka untuk 10 kali pull terakhir. Ya, 20 menit. Kayaknya ada kapal event. Ya, dapet si Nautilus. Aduh, ini kapal yang gue pengen-pengen dan gue belum kesampaian dapetin si dia. Malah ini gacha di akun orang dapet. Andaikan bisa dikirim, ini bakalan gue langsung kirim ke akun gue sendiri. Aduh, ya gak apa-apa lah, ikut seneng juga. Walaupun bukan di akun gue sendiri, tapi ya lumayan lah. Dapet, lah, kok gak ada tulisan new-nya? Ini orangnya udah pernah dapet, tapi dapet Bremerton loh, sesuai yang dia pengen. Bentar, kok berarti ini orangnya udah punya? Ntar gue cek checklist kapalnya ya. Nggak apa-apa, intip-intip sedikit. Walah, dia ternyata udah pernah dapet si Bremerton ini. Tapi kok dia minta si Bremerton lagi ya? Ya mungkin buat di limit breaker atau apa gitu, gue nggak tahu. Tapi ya, gue udah dapetin
kapal sesuai keinginan pemilik akun ini. Ya, dua-duanya udah tersampaikan, udah berhasil gue dapetin. Yang pertama, dapetin si Reno untuk akun pertama dan gue berhasil. Untuk akun kedua, dia pengen si Bremerton dan berhasil juga. Ternyata masih hoki nih. Oke, mungkin gacha kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Ini yang udah minjemin akunnya buat digacain. Lumayan lah buat nambah-nambah konten. Dan terima kasih buat kalian para skipo yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Salam, poi.